السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudara bin Abdul Usama Hadi Syarudin, saya berdengar milik Allah sekian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada waktu ini kita menyambung kembali kuliah tafsir ini mengenai ayat yang ke-13 hingga 14 daripada surah Al-Mu'min atau surah Ghafir. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqan wama yatadzakkaru illa may yunib. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. صدق الله العظيم. Dialah yang memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada kamu dan menurunkan rezeki dari langit untukmu, dan tidaklah tidak lain yang mendapat pelajaran hanyalah orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak mengemarinya. Muslim-muslim ini mulia Allah sekalian. Jadi dalam ayat ini kita dapat lihat bagaimana Allah SWT menceritakan kepada kita nikmat, bentuk nikmat yang dikurniakan kepada hamba-hamba. Dan kebanyakan nikmat ni kalau kita perhatikan semuanya daripada langit yang dikurniakan Allah SWT. Tidak mendapat pelajaran kalau diperhatikan nikmat-nikmat itu melainkan orang yang benar-benar kembali kepada Allah SWT. وَمَا يَتَذَكَرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ. Yunib ini kalau kita belajar bahasa Arab datang dari perkataan أَنَا بَيُنِيبُ. Berasal dari perkataan naub. An-naubu, an-naubu bermakna maratan ba'da ukhra. Naub ni perkataan pulangnya sesuatu selepas sekali dan seterusnya. Maknanya manusia ni, sifat manusia kadang-kadang dia lupa. Maka datang mengingatkan dia kembali pada Allah Taala. Kemudian lupa balik semula. Kemudian ingat pada Allah kembali. Ha, begitulah maksud sifat manusia ni. Antara kamus yang baik untuk kita memahami bahasa Arab ni muslim-muslimat sekalian adalah Kamus Al-Aziz. Kamus Al-Aziz ini menguraikan kepada kita bentuk tasrif fi'il perkataan-perkataan tersebut. Kamus Al-Aziz ni merangkumi perkataan-perkataan yang digunakan di peringkat tingkatan 1 sampai tingkatan 5 untuk orang yang belajar bahasa Arab dan mencintai bahasa Al-Quran ni untuk memahami ibadah mereka. Kita dapat lihat susur galur perkataan-perkataan itu menerusi proses pengembangan tasrifnya. Jadi naub ini kalau kita lihat dalam Kamus Al-Aziz sebagai contohnya, ana bayunibu, maknanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan surah Az-Zumar, Allah berfirman wa anibu ila rabbikum. Dan surah Rum pula munibina ilai. Kalau orang Arab sebut fulan yantabu fulanan ay yaqsiduhu maratan ba'da ukhra. Kalau kita sebut fulan yantabu fulan, maknanya seorang itu pergi kepada kawannya, pergi kepada fulan yang lain, pergi sekali, balik, kemudian pergi lagi, berulang-ulang kali maknanya. Bukan yang tabu. Yang tabu ni maknanya mengumpat. Dia yang tabu. Dia berkataan now. And now. Jadi dalam ayat yang Allah gunakan di sini, orang yang kembali kepada Allah walaupun sekali dia tergelincir, melakukan kesilapan balik semula, maksiat lagi sekali, dia rujuk kepada Allah ni bitawbah wa ikhlas. Jadi now ini maknanya inaba ilallah. Allah gambarkan surah Sa'd yang lalu yang kita bincangkan tentang Nabi Daud, wa kharra raki'an wa anab. Wa kharra raki'an wa anab. Nabi Daud ni sering rukuk dan juga kembali kepada Allah SWT. Jadi inilah yang digunakan oleh Allah SWT gambaran sifat manusia ni, dia kembali kepada Allah bila dia ingat. Maknanya orang ingat Allah ni bila dia merhatikan fenomena alam ni, dia tidak anggap sebagai satu berlaku kebetulan. Adalah rahsia di sebaliknya. Bukan seperti orang kafir yang telah kita bincangkan sebelum ni, minta kembali ke dunia. Padahal kat dunia dulu seringkali mengatakan ini adalah merupakan fenomena alam yang berlaku secara kebetulan. Ini dahriyun. Dahriyun ni maknanya orang yang terima
ateis ini menggambarkan dalam benak mereka cuba untuk mengaruhi orang-orang lain bahawasanya yang berlaku di dunia ini adalah kebetulan. Tak ada pun satu kuasa yang mentadbirnya. Mereka menafikan fitrah yang mengatakan sebalik apa yang mereka iklankan itu. Jadi Allah menurunkan rezeki langit untuk kamu, rupa hujan dan selainnya. Bahkan Islam ini sendiri pun turun daripada langit dikatakan sebagai kutub. Mendapat pelajarannya hanya orang yang sentiasa ingat Allah SWT. Artinya tiada mengambil pengajaran orang-orang yang selain daripada itu. Maka sembahlah Allah SWT dengan tulus ikhlas beragama. Jadi ayat ini tujukan kepada orang-orang yang telah pun bertauhid, yang berakidah yang benar, agar terus mengesakan Allah dalam ibadahnya, mengikhlaskan semua amalan hanya untuk Allah SWT. Meskipun orang-orang kafir tidak suka. Inilah bentuk sifat orang-orang kafir. Mereka sentiasa berusaha untuk menjauhkan orang Islam itu daripada kebenaran. Tapi ingatlah kemudaratan semua ketetapan daripada Allah. Kamu jangan bimbang. Jadi bagi orang beriman, supaya mereka ni mengesakan Allah SWT sentiasa dan yakinlah dengan bantuan daripadanya. Wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa, ini lagi kata para ulama merujuk kepada berbagai bentuk nikmat, contohnya hujan yang turun menumbuhkan pokok-pokok buah-buahan yang kamu dapat nikmati, warna rasa bentuknya beraneka ragam sedangkan semuanya berasal daripada air yang satu. Wa yusqa bima'in wahid. Jadi ini bila diperhatikan bagi orang beriman, maka timbul dalam hatinya betapa hebatnya Allah SWT yang kita beribadah pada ni, yang beri kepada kita berbagai-bagai nikmat ni. Cuma orang yang berfikir menggunakan akal saja akan bersyukur. Fa'anullah mukhlisin lahuddin walau karihal kafirun. Beribadahlah kamu kepada Allah SWT dengan murnikan ibadah yang sebenar-benarnya. Berdoalah kepada Allah semata-mata dan jauhilah sikap dan gaya hidup orang-orang musyrik. Kata para ulama tafsir, contohnya Imam Ibn Jarir Tabari, Imam Ahmad meriwayatkan bahawa setiap kali selesai salat, Abdullah bin Az-Zubair akan mengamalkan wirid ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iya, lahul ni'ma wa lahul fadl wa lahul sana'ul hasan. La ilaha illahu, la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Ini adalah wirid Abdullah bin Az-Zubair, seorang ahli syurga. Ayahnya Az-Zubair bin Al-Awwam, seorang daripada 10 yang terbilang sebagai ahli syurga di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disenaraikan itu. Abdullah bin Az-Zubair ini juga kata para ulama, seperti yang disyarahkan oleh almarhum Syekh Dr. Noor Al-Ghisran Al-Qudar dalam kitabnya Jawahirut Tauhid. Ni Abdullah bin Az-Zubair juga salah seorang daripada Khulafaur Rashidin. Kena Khulafaur Rashidin bukan 5 orang saja. Bukan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu alaihim wa radhahum dan juga Umar bin Al-Aziz. Bahkan Abdullah bin Az-Zubair juga seorang daripadanya. Kata almarhum Syekh Dr. Noor Al-Ghisran Al-Qudar dalam syarahnya kepada Jawahirut Tauhid. Jadi ni amalan ahli syurga. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. La huwa la na'budu illa iya, lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahul din walau karihal kafirun. Maksudnya tidak ada ilah yang berhak diibadah padanya dengan benar melainkan Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, kepunyaannya segala kerajaan dan pujian. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan perintah Allah SWT dengan pertolongannya. Tidak ada ilah yang berhak beribadah dengan benar melainkan Allah. Dan kami hanya menyembah kepadanya. Kepunyaannya lah segala nikmat dan kurnia. Kepunyaannya segala pujian yang baik. Tidak ada ilah yang berhak kita beribadah kepadanya dengan benar melainkan Allah. Dengan murnikan ibadah kepadanya meskipun orang kafir tidak menyukainya. Juga ada satu riwayat yang lain, seperti yang disebut oleh Al-Imam Muslim. Ini juga amalan Ibn Zubair, Abdullah bin Zubair. La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iya, lahul ni'ma wa lahul fadl wa lahul sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Dan ini lain sikit ni bersihnya muslim-muslimat yang dimulai Allah sekalian. Walahul fadlu walahul sana'ul hasan. Yang tadi, walahul fadlu walahu sana'ul hasan. Perbezaannya la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun.
Jadi Muslim-Muslimat ini mulia kat pasal. Maksudnya tidak ada ilah yang berhak diibadahkan dengan benar melainkan Allah yang Maha Esa, tidak sekutu baginya, kepunyaannya segala kerajaan dan pujian. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadah dengan benar melainkan Allah SWT, dan kami hanya menyembah kepadanya, kepunyaannya segala nikmat dan kurnia, kepunyaannya segala pujian yang baik. Tidak ada ilah yang berhak kita beribadah kepadanya dengan benar melainkan Allah, dengan murnikan ibadah kepadanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Ini adalah hadis-hadis yang diriwayatkan daripada Imam Muslim, Abu Dawud, Imam Nasa'i dengan versi yang berbeza-beza. Kalau kita dapat amalkan seharian zikir pagi dan petang, ada wirid-wirid seperti ini muslim-muslimat sekalian. Ada sedikit perbezaan. Di sini ada tambahan lahul ni'mah walahul fadl walahul sana'ul hasan. Lahul ni'mah baginya nikmat, lahul fadl baginya kelebihan, walahul sana'ul hasan juga dia memiliki pujian yang maha hebat, pujian yang maha baik. Ayat berikutnya dalam yang ke-15 hingga ke-17, Allah SWT berfirman, a'uzubillahi minasyaitanirrajim. Rafi'un darajati dhul 'ashi yulqi ruha min amrihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi liyunzira yawma at-talaq. Yawma hum barizun la yakhfa 'ala Allahi minhum shay'. Limanil mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. Dialah yang maha tinggi darjatnya, yang punya arasy, yang mengutus Jibril dengan membawa perintahnya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, supaya dia memperingatkan manusia tentang hari pertemuan, hari kiamat, iaitu pada ketika mereka keluar dari kubur. Tiada satu pun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah. Lalu Allah berfirman, punyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Punyaan Allah yang maha esa lagi maha mengalahkan. Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang telah diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari itu. Semuanya Allah maha cepat hisabnya. Allah berfirman beritahu tentang keagungannya, kebesaran, ketinggian arasnya yang agung, bahawa setiap makhluk pada hari itu digambarkan Allah SWT ini maha tinggi, maha hebat, layak. Maknanya arasnya Allah SWT ini menjadi atap kepada mereka pada hari akhirat kelak. Lebih jelas lagi dalam surah Al-Ma'arij, Allah gambarkan perkara yang sama. Minallahi dhil ma'arij ta'arujul malaikat wa ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Yang datang dari Allah tempat naik, malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Allah SWT dalam sehari yang kadarnya 50,000 tahun. Fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Muslim-muslim ini mulai kalah sekalian. Banyak para ulama menyatakan bahawa arasy ini dibuat daripada mutiara yakut yang berwarna merah. Contohnya dalam riwayat daripada Ka'ab al-Ahbar. Itu juga Ubay bin Ka'ab. Seperti ditanya oleh Umar Khattab kepada mereka. Luas antaranya iaitu 50,000 tahun perjalanan. Tingginya dari bumi ke tujuh adalah sejauh 50,000 tahun perjalanan pula. Ini digambarkan surah Al-Ma'arij. Minallahi dhil ma'arij ta'ruju malaikatu wa ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. 50,000 tahun perjalanan. Perjalanan daripada bumi naik ke langit ketujuh tu 50,000 tahun perjalanan. Dan ayat ni muslim-muslimat ni boleh kalau sekalian Allah gambarkan, yulki ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadih. Allah SWT mengutus Jibril dengan bawa perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki antara hamba-hambanya. Nantinya para nabi yang Allah kurniakan kepada mereka nubuah, kurniakan kepada mereka ni risalah. Ada pandangan yang mengatakan seperti dikemukakan oleh Imam Ibn Jarir Tabari, begitu juga Al-Qurtubi, bahawa maksud ruh ini adalah Al-Quran. Kerana ada Allah firmankan surah Asy-Syura, contohnya ayat 52, wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina. Nampaknya ada perbezaan pandangan. Apakah ruh ini merujuk kepada malaikat Jibril ataupun ruh ini merujuk kepada Quran? Yang mana Quran ini telah pun disebut beberapa nama Quran itu seperti Allah gambarkan dalam ayat-ayat yang lain. Artinya Quran dipanggil ruh, Quran juga dipanggil sebagai burhan. Nanti kita akan lihat mana satu yang disebut oleh para ulama yang lebih tepat, sama ada ruh ini merujuk kepada Jibril atau merujuk kepada Al-Quran Karim. Kali ini akan kita huraikan dalam kuliah akan datang. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.